Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami Irama Store Bekasi. Kali ini kita akan kembali mereview salah satu produk yang tersedia di tempat kami teman-teman ya. Mungkin ada dari teman-teman yang membutuhkan speaker dari Yamaha ini. Produk ini atau item ini juga tersedia di tempat kami teman-teman ya. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan coba mereview untuk speaker dari Yamaha ya, produk dari Yamaha dengan seri VS6 teman-teman ya. Dengan seri VS6. Ini bisa dilihat tampilan depannya seperti ini. Sorry, saya agak maju sedikit. Ini tampilan depannya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Tipe speaker ini adalah tipe surface teman-teman ya, atau mungkin pada umumnya orang biasanya melihatnya atau terinstal di dinding ya, biasanya seperti itu. Kalau ada tipe lain yang mungkin terkoneksi di plafon atau atap gitu ya, kalau ini tipenya dia surface teman-teman ya, jadi biasanya ada di dinding karena sudah dilengkapi juga dengan bracket ini teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman ya, jadi speaker ini sudah include bracket dinding ya atau wall bracket. Jadi teman-teman tinggal memasangnya di dinding, tidak perlu custom-custom bracket kembali. Lalu speaker ini terdiri dari dua, sorry agak goyang-goyang. Terdiri dari dua driver teman-teman ya, ada di 6,5 in di low frequency teman-teman ya, terus kemudian ada 1 in di tweeter, kurang lebihnya seperti itu. Seperti pada umumnya speaker, impedansinya adalah di 8 ohm ya teman-teman ya speaker ini, tapi speaker ini juga mampu di direct dengan impedansi tinggi ya. Mungkin orang pada umum suka menyebutnya mungkin high impedan ya. Jadi speaker ini juga bisa didirect dengan high impedan di 70 volt atau 100 volt ya. Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk maksimum wattnya tipe VS6 ini ada di 25 watt teman-teman ya. 25 watt di 8 ohm ya. Kemudian untuk 70 voltnya, high impedannya, dia sudah disiapkan untuk tappingnya juga ya. Mungkin teman-teman sudah paham lah ya, tapping atau untuk kekuatannya. Jadi kita bisa lihat di belakang ini, tampilan belakang ya seperti ini. Cukup jelas teman-teman ya, cukup jelas. Sorry, saya agak goyang-goyang. Saya agak maju sedikit. Oh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ya, di sini ada tappingnya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman menyesuaikan, tinggal diputar jika ini bermain di low impedan atau high impedan ya, jadi tinggal menyesuaikan. Kemudian standar speaker biasa tersedia connecting untuk input, kemudian ada untuk looping ya, atau mungkin pada umum orang dibilangnya itu untuk paralel ya ke speaker berikutnya gitu ya. Tipe VS6 ini sudah include dengan bracket ya tadi ya teman-teman ya, bisa dilihat bracketnya. Kemudian frekuensi responnya dia ada di 80 Hz sampai 20 kHz ya teman-teman ya. Kurang lebihnya ini yang coba kita review dari speaker Yamaha VS6 ini. Mungkin teman-teman ada yang membutuhkan speaker tipe ini. Ini tersedia di tempat kami teman-teman ya, di Irama Store Bekasi.
jangan ragu datang ke tempat kami karena memang kami menyediakan barang yang bergaransi, teman-teman ya. Atau bisa dibilang barang original ya. Kami ada di Ruko Pasar Modern, Blok B10, Bekasi Town Square, teman-teman ya, Jalan Cut Mutia atau Margahayu. Jadi barangkali teman-teman ada yang membutuhkan speaker, bisa datangi kami atau kunjungi kami di Irama Store Bekasi, teman-teman ya. Kiranya sekian dulu review produk, salah satu produk atau item yang tersedia di tempat kami. Salam dari kami, Irama Store Bekasi.